Curah hujan yang tinggi pada Selasa malam mengakibatkan beberapa ruas jalan protokol yang ada di Kota Palembang, Sumatera Selatan terendam banjir setinggi setengah meter dan menyebabkan akses lalu lintas mengalami kemacetan. Ini nak, belum kami tidak bisa gara-gara banjir ini. Harapan kita apa sama pemerintah ini? Minta apa parenya, biar seperti ini di dalam jam lagi, biar bersih. 20 orang pelaku komplotan. Stamina pastikan stok BBM dan LPG. Palembang Baru TV. Kami Lukas, aktual, independen, dan terpercaya. Inilah suasana arus lalu lintas di Jalan Basuki Rahmat, Kecamatan Kemuning yang terendam banjir pada Rabu pagi. Curah hujan yang tinggi pada Selasa malam mengakibatkan beberapa ruas jalan protokol yang ada di Kota Palembang, Sumatera Selatan terendam banjir setinggi setengah meter dan menyebabkan akses lalu lintas mengalami kemacetan. Menurut Rosita, warga yang berprofesi sebagai pedagang kaki lima di kawasan tersebut, mengatakan dampak dari banjir, dirinya sebagai warga Palembang yang berdagang di lokasi banjir tersebut mengeluh tidak bisa berjualan dikarenakan banjir. Sebagai warga Palembang, ia berharap terhadap pemerintah agar pihak terkait dapat segera mengatasi banjir ini. Ini nak, aku belum kami tidak bisa gara-gara banjir ini. Jadi tak halang kita berakses? Iya, tak halang. Harapan kita apa sama pemerintah ini? Minta apa parenya, biar seperti ini di dalam jam lagi, biar jadi bersih kan. Kacak mana kak tanggapan kita dengan adanya banjir ya? Ya terganggu pak. Terganggu, terganggunya seperti apa itu pak? Ya tinggi. Airnya tinggi ya? Sekitar 30 cm lebih lah. Jadi akses jalan? Akses jalannya ya begini pak, macet. Macet ya? Hari, apalagi pagi. Dari Palembang, Sumatera Selatan, reporter Jen, kameramen Apriansyah, BBTV, mengabarkan.